Hasil Liga Italia, AS Roma bernasib apes gagal menang, dua pemain kartu merah, Paulo Dybala cedera. Nasib apes membayangi AS Roma saat berlaga melawan Fiorentina pada Giornata ke-15 Liga Italia, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2023, dini hari. AS Roma harus rela berbagi poin dengan Fiorentina saat bermain di hadapan pendukung sendiri Stadion Olimpico. Hasil akhir AS Roma vs Fiorentina berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat AS Roma masih tertahan di posisi keempat dengan 25 poin, sekaligus gagal mendekati poin milik AC Milan. Tim asuhan Jose Mourinho masih berjarak 4 poin, padahal mereka bisa mendekat menjadi 27 setelah kekalahan yang dialami AC Milan kemarin. Tak lama setelah itu, AS Roma harus bermain dengan 10 pemain setelah Zalewski mendapat kartu kuning kedua. Sebuah kerugian bagi AS Roma. Terlebih hanya berselang 1 menit setelah itu, Fiorentina langsung menyamakan kedudukan. Lucas Martinez Quarta memberi hukuman AS Roma dengan gol tandukan berkelas. Skor 1-1 di menit 65. Lucas Martinez menyamakan kedudukan melalui tandukannya memanfaatkan umpan diagonal Christian Kumi. Namun wasit mampu meredakan kedua tim dan permainan kembali dilanjutkan. Sayangnya, hingga peluit akhir dibunyikan, Fiorentina gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain itu. Skor tetap 1-1 untuk kedua tim. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.